Siapa yang tidak tahu orang ini? Ya, Elon Musk. Orang yang terkaya nomor satu di dunia. Seorang pebisnis, penemu, serta industrialis yang mempunyai total kekayaan mencapai 304 miliar US dollar. Atau setara lebih dari 4.350 triliun rupiah. Wow, duit apa daun ya? Nggak kebayang duitnya seputar ini. Meskipun begitu, rupanya masih ada segelintir orang yang belum mengenal akan sosok Elon Musk ini. Dalam video kali ini, RBI TV akan mengajak sobat RBI semua untuk mengenal lebih jauh lagi akan sosok Elon Musk. Tapi sebelum lanjut, jangan lupa dukung akun RBI TV dengan cara subscribe, like, komen, dan share akun RBI TV agar tetap dapat selalu berkembang, karena segala sesuatu yang unik, kreatif, dan yang lagi viral selalu ada di RBI TV. Lahir di Afrika Selatan pada tahun 1971, pemilik nama lengkap Elon Rip Musk ini mempunyai ayah bernama Errol Musk, yang merupakan konglomerat di Afrika Selatan dengan berbagai macam-macam bisnis, dan seorang ibu yang bernama May Musk yang berprofesi sebagai model. Elon Musk ini mempunyai dua saudara, yakni adik laki-lakinya yang bernama Kibal Musk dan adik perempuan bernama Tosca Musk yang berkiprah di dunia seni, yakni sebagai sutradara dan produser. Sempat berpindah-pindah tempat tinggal, dari mulai Afrika Selatan, Kanada, hingga Amerika Serikat. Elon Musk kemudian menyelesaikan pendidikannya di Wharton School, University of Pennsylvania, Amerika Serikat, dan mendapatkan dua gelar sarjana, yaitu di bidang ekonomi dan fisika. Elon sempat menjadi mahasiswa pasca sarjana fisika terapan dari Stanford, namun ia keluar dari universitas setelah 2 hari masuk, demi untuk mengejar cita-cita menjadi wirausahawan. Elon Musk memiliki ketertarikan di 3 bidang yang menurutnya memiliki masalah penting bagi dunia, yaitu internet, energi bersih, dan ruang angkasa. Lalu bagaimana perjalanan karir bisnis Elon Musk hingga bisa sampai sesukses saat ini? Sejak kecil, bakat berwirausaha Elon sudah terlihat, di mana pada usia 12 tahun, ia berhasil membuat penemuan yang bernilai komersil, berupa game yang beri nama Blaster. Penemuan ini kemudian dijualnya ke sebuah majalah komputer, dan Elon mendapatkan 500 US dollar dari penjualan tersebut. Sedangkan perusahaan pertama yang ia dirikan adalah Zip2, perusahaan yang bergerak di bidang perangkat lunak web. Elon mendirikan Zip2 ini bersama dengan adiknya, Kimball, dengan menyasar industri penerbitan surat kabar dalam menyusun panduan kota berbasis internet. Perusahaan ini sukses menggandeng surat kabar ternama, yaitu New York Times dan Chicago Tribune. Pada tahun 1999, Zip2 kemudian diakuisisi oleh Compaq, dan Elon menerima 7% dari penjualan yang senilai dengan 22 juta US dollar. Masih di tahun yang sama, ia mendirikan perusahaan layanan keuangan berbasis jaringan internet yang diberi nama X.com. Perusahaan ini mulai meluncurkan layanan rekening dan kartu tunai internet yang berfokus pada layanan transfer uang dengan program bernama PayPal. PayPal kemudian berkembang pesat hingga taraf internasional, di mana pada tahun 2001 digunakan oleh eBay sebagai sistem pembayaran. Perusahaan ini kemudian menjadi perusahaan terbuka yang diperdagangkan secara publik. Setelah melepas PayPal kepada eBay, pada Juni 2002, Elon kemudian mendirikan perusahaan yang berfokus di bidang pengembangan teknologi antariksa
dan ruang angkasa bernama Space Exploration Technologies yang dikenal dengan nama SpaceX. Usaha SpaceX berfokus pada bagaimana mengurangi biaya perjalanan antariksa dalam jumlah signifikan dan dapat dilakukan penjelajahan untuk menemukan tempat hidup baru bagi umat manusia. Hal ini dilakukan berdasarkan perkiraan Elon terhadap ancaman kemusnahan umat manusia, terutama dengan adanya virus rekayasa, pemanasan global, hingga senjata atom. Elon juga menjadi CEO perusahaan Tesla Motor, perusahaan pembuat mobil listrik ternama di dunia. Perusahaan ini menciptakan Tesla Roadster yang terjual hingga 2.500 unit di 31 negara. Tetapi pada tahun 2017, Tesla Motor berubah menjadi Tesla Inc. Hal ini dikarenakan karena Elon Musk ingin mengepakkan sayap bisnisnya tidak hanya untuk alat transportasi saja, melainkan juga ingin ke ranah lain, seperti penyimpanan energi baterai, benteng surya, panel surya, serta produk terkait lainnya. Elon Musk memang tokoh yang berpengaruh dalam era modern ini, dan ia terkenal sebagai tokoh yang aktif di sosial media Twitter. Cuitannya kerap menimbulkan kontroversi, dari mulai cuitan mengenai konspirasi COVID-19, pembuatan gambar-gambar meme absurd yang merugikan investor, bahkan setiap cuitannya mempengaruhi pergerakan harga saham dan mata uang kripto, terutama Dogecoin dan Bitcoin. Elon pernah membuat tweet mengenai Tesla yang akan membeli Bitcoin seharga 21 triliun rupiah atau 1,5 miliar US dollar dengan tujuan investasi masa depan. Adanya cuitan tersebut telah mendongkrak harga Bitcoin dengan sangat tinggi. Setelah itu, ia mencuit lagi bahwa membeli produk Tesla dapat menggunakan Bitcoin. Hal ini menambah harga Bitcoin semakin melambung tinggi. Tetapi, beberapa bulan setelahnya, ia mencuit lagi bahwa Tesla sudah tidak menerima pembayaran dengan Bitcoin lagi. Karena dirasa penambangan aset kripto Bitcoin menghasilkan energi yang tidak baik. Hal ini otomatis membuat harga Bitcoin turun drastis hingga 15%. Selain Bitcoin, ia juga kerap membahas mengenai mata kripto lain seperti Dogecoin. Elon pernah membagikan sebuah playlist lagu Spotify yang jika diurutkan huruf depan dari tiap-tiap lagu akan membentuk kata Duk di Twitter. Cuitannya pun mendongkrak harga pasar Dogecoin melonjak naik hingga 400%. Pada Rabu 13 Mei 2021, ia kembali menuliskan polling mengenai bagaimana kalau Tesla menerima pembayaran dengan Dogecoin. 78% mengiyakan polling tersebut. Alhasil, harga Dogecoin pun turun naik dengan cuitan tersebut. Gimana Sobat RBI? Kontroversial sekali hanya dengan berupa cuitan di Twitter, tapi mempunyai pengaruh besar terhadap pergerakan uang kripto di dunia. Terlepas dari kontroversialnya Elon Musk, diakui penemuan tata gagasan usaha yang dibuat oleh Elon Musk bukan saja terkait dengan keuntungan bisnis semata, namun juga memiliki concern lebih luas untuk kepentingan umat manusia serta bumi secara keseluruhan. Sekian informasi mengenai Elon Musk, semoga dapat menambah wawasan Sobat RBI, dan sampai jumpa di video berikutnya. See you!